Aha, siapa yang tak kenal penyanyi comel molek yang baru saja mendirikan rumah tangga? Ainan Tasnim. Yes, saya ingatkan you. Sebelum ni Ainan dikatakan tak reti masak, tapi selepas je bergelar isteri, Ainan dah semakin mahir memasak. Pandai masak, masakan yang macam mana? Masakan Melayu ke, masakan Barat ke? Tapi kan kalau nak tahu, jom kita saksikan video yang kami sediakan. Jom. Penyanyi Ainan Tasnim yang baru mendirikan rumah tangga berkongsi kepada H-Life yang dia semakin bahagia sejak bergelar isteri. Alhamdulillah, saya berasa sebenarnya sangat masih merasa bunga-bunga kebahagiaan tu lagi sebab tu boleh nampak dah berisi dah sekarang. Terlebih sihat, alhamdulillah rasa adventure sangat bisa telah menjadi menjadi isteri kepada Arif. Kita orang masih mengenali antara satu sama lain. Menarik sangat. Doakan kebahagiaan kami berdua insya-Allah semoga sampai ke syurga. Kalau sebelum ini Ainan tak reti masak, tapi sekarang dia dah pandai masak tau. Dulu saya memang tak pandai masak langsung. Tapi alhamdulillah selepas berkahwin, saya dah bolehlah memasak sebab setiap hari saya kena masak untuk suami. Dan suami pun memberikan galakan. Lepas tu saya banyak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lah sebab suami selalu mengajak pergi kuliah agama dan sebagainya. Setakat ni cabaran tu tak rasa lagi, rasa best je, rasa menarik je nak handle dia bersama dengan dia tu. Setakat ni tak ada lagi cabaran, so harap-harapnya tak adalah apa-apa konflik dan cabaran. Seperti yang kita tahu, Ainan sudah tidak aktif menyanyi tetapi dia masih menulis lagu. Kalau macam kerja di sini, kita memang dah berhenti menyanyi. Tapi apa-apa event yang berkaitan dengan macam bagi talk ke, bagi seminar, kadang-kadang bagi ceramah ataupun kadang-kadang untuk menjadi host, kita still ambil. Kalau menyanyi memang kita dah stop. Ainan memang planning nak still meneruskan Ainan sebagai sebagai songwriter and composer. So insyaAllah kalau Ainan dapat hasilkan apa-apa lagu, Ainan akan bagilah dekat rakan-rakan artis. InsyaAllah, tapi bukan Ainan yang menyanyi. Ha. Alright, H-Life akan berehat sekali lagi. Selepas ini ada berita mengenai penyanyi dan pelakon yang baru je pulang dari Melbourne, Australia. So stay tuned.